Hai, buat kamu yang ingin memvariasikan makan nasi putih, bisa nyoba nasi putih variasi seperti ini, nasi putih gurih. Yang pertama, seperti biasa, masak nasi putih kalau aku dengan takaran seperti segini, itu airnya 600 ml. Kemudian tambahkan garam, garamnya sedikit saja, segini setengah sendok kecil. Kemudian tambahkan santan kara, ini setengah aja, pakai ukuran yang kecil santan kara. Kemudian tambahkan serai, tambahkan daun salam sama daun jeruk. Sudah, kemudian tunggu sampai matang. Setelah matang, kita aduk biar nasinya pulen, lalu kita tutup lagi. Kemudian sudah jadi deh. Selamat mencoba.